guía tu capa y leyenda. ¿Ok? Sampai puncak. Padang bulan ke 14. Penat juga. Ada dua stage bukit. Stage yang pertama, kemudian datang sikit, then pendakian yang kedua. Seperti yang aku tengok daripada channel Pelan-Pelan Kayuh, link subscribe aku share kat bawah. Ada dua teknik untuk pendakian yang dikongsikan. Cara yang pertama, kita letakkan satu hard. Contoh, pendakian tu ada bukit ketiga, ada pokok ketiga. Target bukit tu, kita akan target sampai bukit tu. Kemudian mungkin kita relax ataupun teruskan, dan seterusnya. Apa yang aku buat, cari kedua yang dikongsikan, aku tak pandang atas, aku pandang bawah. Aku kayuh, kayuh dan kayuh sehingga sampai dekat atas. Agak memenatkan, tapi bila berada di puncak, inilah keseronokan dia. Keseronokan dia, ya, bila kau kayuh, kau akan rasa seronok. Kau berjaya mencabar diri kau, dan kau rasa seronok dengan apa yang kau buat. Apa yang penting, gemuk kayu basikal berjaya di beberapa bukit yang telah aku cabar diri aku sendiri. Okey, pada yang lain yang baru nak bermula, gemuk macam aku nak berbuah basikal juga, jangan putus asa. Jangan cepat mengalah. Bermula dengan jalan yang datar, kemudian sedikit demi sedikit mula dengan bukit. Tak mampu sampai ke atas, buat suku, kemudian besok repeat lagi, repeat lagi sampai puncak. Kau akan rasa nikmat dia bila sampai kat. Okey, aku kongsikan video bila berada di satu-satu bukit. Ini bukit yang pertama kali aku sampai ke atas. Mungkin tak tinggi mana seperti bukit yang aku panjat dekat Pusing Diplomatik, tapi bila berada di atas bukit ni, kau boleh tengok view yang ada. Dan ni agak tenang hari ni. Mungkin kalau hari biasa penuh lah. Biasa memang ramai main bola kat sini. Hari cuti sekolah ni mungkin ramai balik kampung dan tak ada training. So padang ni boleh aku cuba untuk pertama kali aku panjat atas. Aku malas sebenarnya untuk panjat mana-mana bukit. Sorry, aku agak tak sihat. Batu Allah. Sorry, ada gangguan. Aku punya basikal tadi jatuh. Aku agak tak sihat hari ni. Batuk semua masih tak kurang. Itu mungkin antara punca yang buat aku double penat. Tapi apa pun, pendakian berjaya sampai ke atas, itu yang paling penting. Apapun, tetap kayuh dan terus kayuh. Okey. Apapun, lepas video ni aku share. Aku jumpa aku punya seluar trek basikal yang pertama dekat Decathlon. Okey. Tak nampak. Boleh tengok? Tak nafis. Dapat. Sakan belanja kan? Selatan. Ayuh. Ya, 2SM. Puyuh dah kurus. 2SM. Tengok. Sekarang dapat keluar basikal. Alright, audio pun boleh dengar. Keluar panjang. Three quarter lah.